Bertakwalah kepada Allah, pujilah Allah, bacalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup kita adalah hidup yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dimintai pertanggungjawaban. Kita harus yakin dengan hari hisab. Hidup sejenak ini adalah persiapan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada di dunia ini yang abadi. Semua akan berakhir. Dan kita semua akan kembali kepada Allah membawa amal kita masing-masing. Orang yang bahagia adalah orang yang mengisi hidup ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang celaka adalah orang yang sia-sia, sibuk dengan maksiat dan dosa-dosa. Kembali kepada Allah membawa penyesalan-penyesalan. Dan akhirnya Allah lempar dia ke neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hidup hanya sekali ini. Jangan sampai gagal. Jangan sampai gagal masuk surga. Karenanya kita dijaga oleh Allah. Allah mengutus Rasul-Rasulnya sepanjang sejarah manusia hanya untuk menjaga manusia. Jangan sampai manusia ini salah jalan. Karena manusia ini punya tugas mengelola kekayaan Allah di bumi, supaya kekayaan ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan panduan-panduan kepada para nabi itu. Dan panduan terakhir adalah Al-Quran. Inilah panduan yang melengkapi semua risalah yang sudah Allah turunkan kepada semua nabi sebelumnya. Di tangan kita Al-Quran. Dan kita semua bersama Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran. Buktikan bahwa kita beriman dengan memperbanyak membacanya, dengan menghafalnya, dengan memahaminya dan mengamalkan isinya, serta mengajak orang lain supaya mereka ikut Al-Quran. Itulah lima tugas kehambaan ketika seseorang beriman kepada Al-Quran. Iman bukan sebuah pengakuan saja. Iman harus ada buktinya, yaitu amal soleh. Karenanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggandeng antara iman dan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Berulang-ulang Allah menyebut ini. Bahwa tabiat iman harus ada buktinya. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, buktikan bahwa kita telah melaksanakan lima hal tadi itu. Selalu membaca, menambah hafalan, memahami isinya, mengamalkan, dan mengajak orang lain supaya ikut Al-Quran. Hanya ini satu-satunya panduan yang kita pegang untuk keselamatan kita. Kalau kita jauh dari Al-Quran, mau ikut siapa lagi? Kalau kita tidak mau ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang kita ikuti? Dari sini kita paham bahwa ternyata Allah begitu bersungguh-sungguh menjaga kita. Al-Quran yang diturunkan dijelaskan oleh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika Aisyah ditanya radhiyallahu anha, kaifa kana khuluqu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran. Maka kehidupan Rasulullah SAW, ibadah Rasulullah SAW, cara hidup Rasulullah SAW, itu panduan bagi kita semua. Dan para ulama sepanjang sejarah keilmuan Islam, mereka berhasil menggali
dari teks-teks Al-Quran maupun teks hadis menjadi sebuah panduan hidup. Itulah namanya kompilasi hukum fikih. Dari bab taharah, bab ibadah, bab muamalah, bab daulah, bab negara. Semua itu ada lengkap bagaimana cara hidup mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah umat yang luar biasa. Mendapatkan panduan-panduan sangat lengkap. Tapi sayang, mengapa umat ini kok nampak seperti orang bingung? Karena tidak mau belajar. Tidak mau mempelajari dasar-dasar keilmuan itu. Sehingga seperti orang bingung. Kalau orang kafir, memang mereka bingung. Mengapa? Tidak punya panduan. Tapi kita, apa yang kita bingungkan? Kita sudah tahu cara mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sudah jelas. Dan para ulama sudah sangat intens menjelaskan semua itu. Untuk fikih ada panduannya. Para ulama membagi ilmu dengan dua bagian. Ada yang usul, ada yang furu'. Yang usul tidak boleh beda pendapat. Maka semua madhab sama. Salat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Semua sepakat, tidak ada bedanya. Nah, ketika masalah furu'iyah, mereka kemudian membuat kaidah la inkaroh fil mukhtalaf fihi. Tidak boleh saling mengingkari dalam masalah-masalah yang khilafiyah. Karena sudah dikaji secara intensif oleh para ulama dan dengan dalil masing-masing dan sudah selesai. Dan kita tinggal mengikuti, tinggal milih. Nah, apalagi yang kita membuat kita lambat bergerak sehingga kita tidak berdaya. Sampai-sampai umat Islam di muka bumi ini seakan-akan kehadirannya hanya untuk dirinya sendiri. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memilih umat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita hadir ke dunia untuk membuat rahmat supaya manusia di muka bumi jangan sampai ada yang kafir. Jangan sampai ada yang sesat. Kita yang punya panduan itu. Jangan seperti orang takut menyampaikan kebenaran. Mereka saja menyampaikan kemaksiatan, mempromosikan maksiat, mempromosikan LGBT, mempromosikan zina, mempromosikan apa yang menyimpang. Mereka terang-terangan. Kita yang bawa kebenaran merasa takut. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah, ini dia yang harus kita jaga dan kita perjuangkan. Bahwa setelah tugas para nabi selesai dan Allah tutup pintu kenabian, tinggal umat ini yang akan melanjutkan tugas risalah itu. Umat ini yang akan membawa risalah ini. Untuk apa? Mengawal kemanusiaan. Jangan sampai di muka bumi ada manusia yang salah jalan. Allah sudah menyiapkan di akhirat surga dan neraka. Dan Allah tidak main-main masalah ini. Allah ulang-ulang masalah akhirat dalam Al-Quran. Bahkan termasuk tema pokok Al-Quran adalah akhirat, surga, neraka. Tidak ada yang setengah-setengah. Dan kita harus tegas bahwa kita memilih surga. Jangan setengah-setengah. Tidak ada setengah-setengah. Setengah-setengah masuk juga ke golongan neraka. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah, inilah makna takwa. Takwa itu artinya memastikan bahwa kita tegas menuju surga. Bukan ikut Allah, ikut syaitan. Sama-sama diikuti. Taat oke, maksiat oke. Tidak. Kita harus jelas bahwa kita ikut Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kehambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, pertemuan di hari Jumat seperti ini, ini tidak lain seorang khatib hanya menyampaikan, bertakwalah, bertakwalah, bertakwalah. Maksudnya apa? Bersungguh-sungguhlah ikut Allah. Begitu rapinya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga manusia ini. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala membagi zaman ini dengan istilah tahun. As-sanah. Dan membagi tahun dengan istilah bulan. 12 bulan. Lalu membagi bulan
dengan istilah pekan, al-usbu, as-sanah, as-syahr, al-usbu, dan membagi pekan, al-usbu, dengan istilah hari, al-ayyam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nama-nama hari itu dengan nama khusus. Di hari-hari aktif, Allah menggunakan angka. Hari pertama, Yaumul Ahad, Wahid, Ahad. Hari kedua, Isnain, Senin. Hari ketiga, Salasatun, Selasa. Hari keempat, Arba'atun, Arbi'a, Rabu. Hari kelima, Khamsatun, Khamis. Ini hari aktif. Hari bekerja, cari nafkah, dan seterusnya. Ini hamba-hamba Allah dikondisikan seperti itu. Ada satu hari wajib berkumpul. Di hari itu ibadah kepada Allah SWT. Namanya Jum'ah, jemaah, berkumpul. Allah tidak menggunakan angka, menggunakan fungsi. Bahwa di hari itu sang hamba, dia beribadah kepada Allah SWT. Seharusnya hari ini kita tidak bekerja. Seharusnya kita ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah SWT. Hari Sabtu istirahat. Perhatikan, hari Ahad harus aktif seharusnya. Tapi karena yang memimpin dunia bukan orang Islam, digeser itu hari. Hari Ahad jadi mereka libur untuk ibadah mereka. Kita hari Jumat kita bekerja. Perhatikan, aturan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah sistemkan sepanjang sejarah penciptaan langit dan bumi diubah oleh manusia. Padahal seharusnya kita ikut Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita berkumpul karena itu. Kita ingin mengembalikan risalah ini agar ini menjadi milik semua manusia. Di muka bumi mereka belajar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini justru menjadi orang yang minder dengan agamanya sendiri, sehingga tidak yakin bahwa kita mempunyai kebenaran yang hakiki. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, hari-hari ini kita sedang mengalami banyak kenyataan yang menggugah kita semua. Ada gempa, ada bencana, ada tsunami sekaligus bersamaan di berbagai tempat di negeri ini. Apa itu artinya? Kalau itu menimpa orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT tapi sibuk dengan dosa-dosa, bercampur di situ ada orang baik, ada orang buruk, itu peringatan. Yang baik memperingati yang rusak, jangan melanjutkan dosa-dosanya. Kalau itu menimpa orang-orang yang baik, mentaati Allah SWT, itu penyucian dosa dan sekaligus itu mengangkat derajat mereka. Kalau itu menimpa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, maka itulah azab. Saudaraku, bumi ini ada yang punya. Kita hanya penumpang. Kita bukan pemiliknya. Apa yang kita dapatkan itu dari Allah SWT. Jangan sombong lalu berbuat dosa seenaknya di muka bumi. Demi Allah, kita tidak mungkin bisa hidup kalau Allah cabut semua persediaan oksigen di muka bumi. Allah cabut semua persediaan air di muka bumi. Allah cabut semua persediaan makan di muka bumi. Dan Allah balik bumi ini, kita sudah hancur. Itu peringatan. Betapa cerita-cerita itu begitu luar biasa. Ada yang diceritakan bahwa buminya digiling, diputar, dimixer. Ada yang laut luap, tumpah. Ada apa itu semua? Saudaraku, kita yang selamat, jangan melanjutkan dosa-dosa itu. Tapi dosa memanggil azab Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Alladzina taghaw fil binad faaktharu fiha al-fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Mereka berani berbuat togo, berbuat dosa di negeri itu, maksiat di negeri itu, apa alasannya berbuat dosa? Aku yang ngurus, aku yang punya alam ini, kata Allah. Aku yang punya langit ini, aku yang punya bumi ini. Berbuat dosa kepadaku. Fa aktsaru fiha al-fasad.
di negeri itu menyebar semua macam dosa, perzinaan, mabok, syirik, semua berkumpul di situ. Fa aktsaru fiha al-fasad. Banyak orang telanjang di mana-mana. Maka ketika sebuah negeri, kata Allah, penuh dengan dosa-dosa, setiap hari berbuat dosa, tanyakan diri kita masing-masing, di rumah kita, diri kita masing-masing, setiap hari, benarkah kita bersama Allah? Atau ternyata kita sibuk dengan kesia-siaan, dengan HP kita, lupa Allah. Ketika sholat pun kita lupa Allah. Apakah itu tidak dosa? Itu dosa. Makanya kata Allah, وَالَّذِينَهُمْ أَنِ اللَّغِي مُرِدُونَ. Ciri orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, dia meninggalkan yang sia-sia. Berapa sia-sia waktu yang habis setiap hari, pegang HP setiap hari, itu dosa. Dari kesia-siaan itu lahir kehampaan jiwa. Jiwa hampa, maka pikirannya maksiat ke maksiat ke maksiat, hiburan ke hiburan ke hiburan. Akhirnya akumulasi dosa itu mengundang azab. Untung masih bukan giliran kita. Setiap hari malaikat azab keliling. Sebentar lagi giliran kamu. Sebentar lagi giliran kamu. Dan kemudian kita bersenang-senang. Ada orang berkata, Pak Ustaz, itu ada sebuah pulau, tempat dosa. Kenapa gak diadab itu? Kalau memang itu hubungan dengan dosa. Ada yang namanya istidraj. Ketika sebuah tempat Allah biarkan di situ bertumpu dosa, Allah siapkan azab yang lebih besar lagi. Dosanya belum sampai ke level yang Allah tunggukan dengan azab itu. Maka mereka dipermudah oleh Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sengaja aku biarkan mereka karena aku ulur supaya lengkap dosa mereka. Karena Allah siapkan azab yang pedih untuk mereka. Dan kemudian menganggap itu masalah sepele. Tidak, saudaraku rahimakumullah. Kita semua harus segera kembali kepada Allah. Banyaklah berzikir, banyaklah minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lidah ini jangan sampai dibiarkan terdiam. Sebutkan, baca salawat ke Rasulullah, baca istighfar, baca tasbih setiap saat. Kita hidup di akhir zaman. Sudah hampir semua tanda-tanda kiamat sudah. Yang namanya asratus sa'atus sughra, tanda-tanda kiamat kecil, itu sudah hampir selesai. Kasratus zalazil, banyaknya gempa. Kasratus zina, banyaknya perzinaan. Kasratul khamr, banyaknya narkoba. Itu sudah hampir selesai semua. Taqrubul aswaq, pasar menjadi satu. Fushuwut tijarah, banyaknya bisnis. Itu semua tanda kiamat yang sudah akan mengakhiri alam semesta ini. Saudaraku, banyak berzikir, banyak istighfar, banyaklah berinfak, banyak berbagi untuk mereka yang mereka membutuhkan bantuan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membuat kita miskin karena kita berbagi kepada mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi mari kita saling mengingatkan antara kita. Bertobatlah, kembali kepada Allah. Tidak ada di antara kita yang lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam adalah pasti punya dosa. Wa kullu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang berbuat dosa, dialah orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi lakum. Barakallahu li wa lakum. Fikr al-azim. Wa nafa'ani wa iyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu wal ghafur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي وفق من شاء لطاعته من عباده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن الله سبحانه وتعالى علمنا التقوى فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, syarat utama kita bertobat, pertama, ketika dosa itu berhubungan dengan Allah, syaratnya tiga. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam babut taubah, pertama, al-iqla' anil ma'siyah, tinggalkan dosa itu. Kalau dia tidak sholat, segera sholat.
Salat adalah benteng terakhir sang hamba. Ketika sudah seseorang mengabaikan salat, jangan diharap dia dapat apa-apa. Karena yang pertama dihisab oleh Allah adalah salat. Awwalu ma yusahabu al-'abdu yaumul qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab di hari kiamat adalah salat. Salatnya sudah enggak beres, yang lain otomatis enggak beres. Otomatis. Jangan main-main dengan salat. Segera salat. Jangan diakhir-akhirkan salat. Ada waktunya salat. Di awal waktu. Nanti ada sirat yang ditentukan di situ cepat segera tidaknya seorang melaksanakan salat. Yang berlambat-lambat akan lambat juga meniti di atas sirat. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, menyesal. Menyesal masa lalu itu, menyesal. Tidak menyesal bukan tobat. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Ini jika dosa, hubungan Allah. Tidak sholat, tidak puasa. Segera. Tapi kalau dosa itu hubungan makhluk. Tidak bayar hutang. Pernah menyakitinya. Pernah membunuh. Pernah memukul. Pernah mendzaliminya. Mengkorupsi haknya. Ini hak makhluk. Allah tidak ikut-ikut. Allah tidak ikut-ikut. Harus selesaikan dengan makhluk itu. Punya hutang kembalikan. Korupsi kembalikan. Menyakiti minta maaf. Harus minta maaf. Nanti ketika seseorang ternyata tidak menyelesaikan makhluk itu, dia tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa seorang yang mati membawa hutang tidak akan masuk surga. Wa immata syahidan mi'ata marrah. Sekalipun mati syahid 100 kali, tidak akan masuk surga. Allah tangguhkan, Allah tunggu di mana orang yang dihutangi. Dan Allah panggil sampai dia bayar. Tidak punya yang dibayar, Allah ambil pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala hajinya. Diambil, dibagi-bagi. Berapa mereka yang dizalimi, yang dihutangi. Bayangkan coba, kalau dia zalim kepada jutaan rakyat. Zalim menipu korupsi sebuah negara. Rakyat menderita. Dia harus kembalikan itu semua. Nanti di hari kiamat, Allah akan menjadikan orang ini seperti orang bangkrut, kata Nabi. Al-Muflis. Ditagih oleh ribuan orang, jutaan orang menagih kepada dia. Semua pahalanya diberikan kepada orang-orang yang menagihnya. Tidak punya dia pahala lagi. Maka dosa-dosa mereka ditimpakan kepada orang tersebut. Inilah manusia bangkrut. Maka bagi orang yang punya dosa kepada makhluk, kepada orang lain, syaratnya empat. Yang tiga tadi ditambah dengan satu lagi, hendaklah dia menyelesaikan hak makhluk tersebut sampai selesai. Tidak bisa seseorang hanya menangis sekalipun keluar dari mata darah di depan Ka'bah bersujud minta ampun kepada Allah. Kalau dosa hutang harus dibayar hutangnya. Tidak bisa selesai hanya dengan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala.